teman-teman langsung aja kita buka aplikasi Remit kilatnya ya. Di sini bisa masukkan NT, bisa masukkan rupiah. Nah, di sini saya masukkan rupiah aja 19.820 NT ya. Nah, di sini ongkos kirimnya 180. Nah, teman-teman yang punya poin kilat bisa pakai klik, bisa juga enggak. Nah, buat teman-teman yang belum daftar, teman-teman bisa klik link di atas. Nah, di situ nanti ketemu video sari gimana cara daftar Remitnya. Nah, di sini kita langsung pilih rekening tujuan. Nah, di sini nomor rekening yang sudah pernah kita kirim kita tinggal klik aja. Tapi kalau kita mau nomor yang baru, kita klik yang di atas nih, gambar orang tambah nih. Di sini kita klik BCA, bank BCA. Nah, di sini kodenya langsung muncul 014. Nah, di sini kita klik nomor rekeningnya, kita isi 09802018164. Nah, ini nomor rekeningnya, kita klik tambah di atas ya. Nah, langsung muncul nih, udah muncul Krisna Heri Sagittarius, muncul sendiri namanya ya, otomatis langsung kita klik. Nah, di sini jadi total pembayaran 20.000, nanti kita langsung bisa ke Seven bayarnya. Di sini kita klik bayar. Nah, di sini ada perincian fakturnya, nanti muncul kode. Nah, ini kode PIN LLL. Nah, ini yang langsung kita masukin ke mesin iBon yang ada di Seven ya nih. Cara pembayarannya di Seven seperti ini. Teman-teman, sekarang tadi sudah ada di mesin iBon. Di sini kita klik yang 123. Terus di sini kita masukkan kodenya yang tadi ya, yang LL itu. LL 19196663972. Nah, di sini pastikan kodenya benar, kita klik yang di sini. Kita klik yang di sini. Tunggu sebentar. Nah, ini ya remit kilat, kita klik checklist di sini. Remit kilat 20.000, kita klik yang di sini. Kita klik lagi. Nah, truknya keluar. Ada 2. Nah, ini langsung kita bawa ke kasirnya ya. Nah, uangnya kita bawa ke kasir. Oh, 谢谢。